Pertanyaan yang selanjutnya tentang ghanimah. Ghanimah ini hasil dari perang. Jadi kalau perang dengan orang kafir, nah, kemudian itu kan menang umat Islam ini, berarti ini banyak peninggalan-peninggalannya, maka itu diambil dan halal lillah wali rasul, seperti waris itu diambil lagi oleh Allah, gitu kan. Makanya ghanimah nanti harus dibagikan oleh pemimpin, tidak boleh ngambil masing-masing, itu tidak boleh. Jadi nanti diambil oleh pemimpin, maka si pemimpin nanti yang membagikan ghanimah itu. Jadi ulah marasing-masing, gitu kan. Seperti waris, orang meninggal, maka si waris ini lillah, milik Allah. Maka oleh Allah itu dibagikan secara hukum. Gitu kan, sama ghanimah juga, gitu kan. Jadi ulah tapi ke perang jadi parbut gitu ghanimah. Nah, itu yang salah. Jadi kalau perang berhasil, maka diambil semuanya oleh pemimpin, maka nanti pemimpin yang membagikan gitu kepada prajurit-prajurit perang itu gitu.